Mencari asnaf paling susah dalam kalangan golongan kurang berkemampuan adalah kriteria ketat yang menjadi cabaran kepada sukarelawan Yayasan Nur Jiwa. Namun, bagi pengerusi dan pengasas bersama Yayasan Nur Jiwa, Datuk Seri Khalid Mohamad Jiwa pada sidang media di Kuala Lumpur pada 1 April berkata, syarat itu perlu ditetapkan dalam program memburu asnaf kerana mahu memastikan wang yang dikeluarkan diterima oleh yang benar-benar memerlukan. Katanya, program memasuki tahun kedua itu bertujuan memburu golongan miskin untuk menyampaikan sumbangan makanan dan wang bagi meringankan beban menyambut Aidilfitri. So, apa yang pihak yayasan buat, kita mencari sukarelawan dan kita dah ada beberapa sukarelawan. Saya rasa lebih daripada 10 orang sukarelawan yang base dia di sini, base dia di headquarters. Yang mereka-mereka ni kita hantar ataupun kita amanahkan untuk menghantar barang-barang makanan dan juga sedikit sumbangan wang cash, wang tunai. Mereka-mereka ni membawa barang-barang yang kita telah kenal pasti, yang kita dah beli daripada Maidin. Pihak Maidin dengan pihak yayasan bekerjasama dari segi ada kredit lah, kita boleh beli barang ke sana dengan over the phone je, dia orang boleh siapkan makanan kita. So dalam satu kotak tu kita ada lebih kurang anggaran makanannya lebih kurang RM400, RM400 hingga RM400 lebih. Termasuk kuih raya sikit, beras, barang-barang keperluan asas dapur, barang-barang kering lah yang kita hantar. So benda-benda tu kita dah pilih, kita dah hantar setiap hari. Saya sewa van, saya sewa 4 van untuk diorang ni keluar daripada Kuala Lumpur, daripada ke tempat-tempat yang agak terpencil. Dan alhamdulillah untuk hari pertama dan hari kedua tu diorang menghadapi kesyukuran untuk dapat orang-orang yang layak untuk terima bantuan kita ni. Tapi hari-hari ketiga, hari keempat dan sampai sekarang ni, diorang enjoy. Diorang dah jumpa, diorang dah dapat apa tu, dia punya kemanisan untuk mencari orang-orang ni. Bila kita jumpa orang ni dan kita tahu, oh, ada rupanya orang-orang ni yang memerlukan bantuan. Yang mana bila diorang ni terima bantuan kita ni, diorang begitu terharu. Kan, diorang begitu terharu, diorang bersyukur sebab Allah Ta'ala hantar bantuan kat diorang kan. Saya pun tak tahu siapa yang Allah Ta'ala nak tentukan nak terima bantuan kita. Kita cuma prepare, kita cuma pilih orang untuk nak hantar. Siapa yang digerak untuk hantar, siapa yang sampai, yang terima, yang makan, yang benefit daripada itu. Kerja tu semua kerja Allah Ta'ala. Budak-budak saya ni ataupun sukarelawan-sukarelawan saya ni yang pergi ni, diorang ada satu ikrar yang diorang kena buat. Aku janji. Kan? So bila diorang buat aku janji, diorang tahu kriteria apa yang yayasan nak diorang buat kan. Alhamdulillah dia laksanakan dengan sebaik mungkin. Walaupun dalam hari pertama, hari kedua tu dia orang ada sikit masalah nak mencari kan. Tapi bila dia pun dah dapat, dia pun seronok. So sekarang ni pun dia asyik nak keluar, nak keluar, nak keluar. Dan benda tu akan kita teruskan kan? Sebab kita nampak kegembiraan orang tu kan. Yayasan Nur Jiwa yang ditubuhkan pada 21 Ogos 2006 diwujudkan bersama isterinya yang juga penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin, bagi membantu golongan memerlukan menerusi pelbagai program seperti bantuan kebajikan, kemanusiaan, pendidikan, bencana alam, membaik pulih rumah golongan asnaf termasuk membina serta menaik taraf masjid. Yayasan Nur Jiwa turut melaksanakan program bantuan makanan harian kepada golongan asnaf, pelajar universiti, keluarga B40, ibu tunggal, warga emas dan anak yatim. Yayasan itu juga mempunyai sekolah kanak-kanak di Gaza yang dinamakan Afwa Al-Afiyah. InsyaAllah saya dan juga suami melalui Yayasan Jiwa, memang niat kami pun untuk bantuan Gaza ni kita akan larutkan sampai bila-bila. Sebab kita pun tak tahu kesudahannya bila, ya? Selagi boleh kita bantu, kita akan bantu dari pelbagai sudut. InsyaAllah kalau selepas ini kita semua, rakyat Malaysia semua doakan semoga akan berhentinya apa peperangan, gencatan senjata dan sebagainya untuk rakyat Gaza boleh melalui hari-hari seperti biasa kan. Dan di situlah saya rasa mereka perlukan lebih daripada apa yang kita dah beri sekarang kan. InsyaAllah dengan usaha kami, dengan apa kudrat yang ada, ya, Yayasan Jiwa akan teruskan kutipan dana untuk Palestin, untuk Gaza especially.
Sementara itu, bagi sukarelawan yang juga Ketua Misi Memburu Asnaf, Muhammad Khairul Azam Muhammad Daud, 27 tahun mengakui syarat yang ditetapkan itu memberi cabaran kepada kumpulannya untuk menyampaikan sumbangan. Ia dibuktikan apabila pada hari pertama dan kedua sumbangan itu dijalankan, kumpulannya tidak mendapat walaupun seorang individu untuk disalurkan bantuan. Kita punya perjalanan untuk bagi bantuan ni sangat mencabar. Terutama sekali cabaran dia ialah ni kumpulan saya lah. Kita terbagi 5 kumpulan. Okey. Cabaran utama dia nak cari. Kita nak cari asnaf tu. Ha, itu cabaran utama kita. Sebab kriteria yang Datuk letakkan. Ha, daripada yayasan sendiri ada menetapkan kriteria sendiri. Ha, kita nak cari yang susah, yang lagi susah. Maksudnya yang bawah lagi daripada B40. Jadi kita kena masuk kawasan pendalaman untuk kita cari kan. Cabaran paling hebat ialah pada hari pertama dan hari kedua. Saya tak jumpa seorang pun yang saya rasa saya layak menerima. Kita mula Ramadan pertama. Hari Ramadan pertama. Sampai tahap kita rasa macam ni dugaan, apakah dugaan menipu kita, kita tak jumpa orang yang selayaknya. Sedangkan ada je atas penilaian, tapi kadang-kadang kita ragu-ragu. Ragu-ragu atas sebab kita nak memilih kriteria yang tepat kan. Dalam pada itu, bagi Suhairi Faris Muhammad Syukri, 36 tahun, terlampau banyak kenangan yang menyentuh hatinya ketika menjalankan misi itu termasuk pergi ke perkampungan orang asli. Ada satu keluarga tu yang betul-betul di atas bukit. Jadi kita kena masuk, berjalan tu bawa dengan bantuan yang seberat 15 kilo tu, mengangkat, naik ke atas bukit dan berjumpa dengan rumah dia. Betul-betul di tepi lereng. Dan dia yang betul-betul yang saya rasa antara satu yang paling saya cebak betul-betul. Sebab anak dia berumur 3 tahun, Down syndrome, lepas tu jantung berlubang. Dia kena adik ketiga hospital untuk untuk anak dia punya pengurusan perubatan lah. Dan dia naik motosikal pergi ke hospital Sedang, Selayang dan HKL. Saya cakap kenapa tak minta bantuan, dia kata Jakua pun ada bagi bantuan kewangan tapi tak cukup. Sebab dia takkan nak naik Grab, sebab kawasan situ pun Grab susah nak masuk. Jadi dia naik motor, bayangkan dia dengan suami dia pun kerja kampung, naik motor bawa anak dia 3 tahun tu gendong. Jadi anak dia lelaki. Tu sebab kami pun dah ambil detail, kami pun saya dah bagi satu sumbangan kewangan sikit dan kita cuba bawa ke Datuk lah untuk tengok kes ni macam mana insya-Allah. Bagi Cikgu Setia Tuan Ismail, 60 tahun, berkata beliau sebenarnya adalah salah seorang ahli karah di sebuah masjid yang sering dikunjungi Khalid dan dari situ mengetahui Yayasan Terbabit sedang mencari sukarelawan untuk menghantar sumbangan. Agak sukarlah pasal kita pergi ke kampung yang kita tak kenal. Kampung yang di-allocate kat kita di Hulu Langat, di Sepang. Jadi kita kawasan yang tidak kenal, kita nak pergi cari tu, kita cuba yang hari yang pertama masuk ke kampung-kampung. Tapi susah, agak sukar nak dapat orang yang betul lah. Hari yang pertama tu saya rasa saya dapat 3 atau 4 orang saja. Itu pun kita pakai masuk aje lah, masuk tanya satu-satu rumah, tengok keadaan rumah dia, rumah yang agak teruk, nampak macam orang do'ef lah. So daripada situ kita nilai, kalau betul boleh terima, kita bagilah. Kita pergi rehat tengah hari masa sembahyang zuhur tu, saya jumpa dengan seorang pengusi masjid. So, boleh sembang dia, boleh tak bantu kita orang nak dapatkan apa ni, nama-nama orang yang susah dalam kampung tu lah. Bahawa kebetulan pengusi tu dia ada senarai nama Asnaf dan dia sanggup bantu kita tunjuk rumah-rumah yang berkenaan lah. Oh, so, jadi daripada situ kita dapat info, kita masuk. Pergi ke rumah-rumah yang dia tunjuklah. Tapi tak semua yang dia tunjuk kita bagi. Kita nilai lagi sekali lagi. Tapi tengok yang betul-betul perlu dan kita bagi.